抱きしめても。Assalamualaikum semua. Hari ini hebat-hebat rasa, Maggie cukup rasa lagi. Tapi macam tadi saya nyanyi itu lagu Jipun kan. Sebab ada tujuan juga, hari ini saya mau masak special sikit. Sebenarnya saya mau masak untuk sekali bekal untuk anak saya mau pergi sekolah besok. At the same time mau kasih rasa juga dorang lah, macam mana sadap omurice mama dorang. Omurice ini dia terkenal untuk Jipun dan juga Korea juga kan. Jadi why not kita try-try. Mana tahu jadi favorite untuk anak pergi sekolah. Jadi tanpa buang masa, mari kita start omurice. Yang paling penting sekali kita kena sediakan dia punya kuah dulu, karena berani mencuba sesuatu yang baru. Tak kenal, tak cinta. Masukkan minyak masak dulu. Jadi kita masukkan sos tiram Maggi. Ini tidak pakai bawang, sebab dia kuah saja. Sedikit kecap, sos tomato Maggi. Ini pun saya mau tambah juga penyedap juga rasa nih. Lepas tu masukkan sos Liperins. Gitu waktu itu. Lepas tu soy sos kicap manis. Lepas tu kacau-kacau dulu. So maksudnya ini untuk penyediaan sos sajalah. Ini first time saya masak tau guys. Tengok YouTube, coba. Tengok YouTube, coba. Yang penting anak-anak ada makanan mau pergi school. Benda ni kalau untuk ibu-ibu yang mau senang, maksudnya tidak mau susah-susah pagi-pagi kan. Kalau anak-anak suka, why not? Boleh aja simpan nasi itu. Letak dalam peti sejuk, besok kasih panas saja. Masukkan sedikit madu. Secangkir madu merah. Kalau tidak madu, pakai brown sugar pun boleh. Masukkan sedikit air. Bismillah. Lepas tu masukkan susu segar sikit. Campak-campak dia bilang ni ya. Lepas tu kasih masuklah tepung gandum sikit. Takishimetemo lu sikit. Takishimetemo. Takishimetemo. Oh, korang Jepun kah? Banyak daki. Rusak setnya makeup. Oke, kuah sudah siap. Asingkan kuah. Kita sediakan nasi goreng pula. Nasi dia. Saya masukkan minyak masak. Setu masukkan bawang besar yang potong dadu sudah. Bismillah. Masukkan carrot. Lobak. Saya tidak masukkan cendawan sebab ada yang belum pakai cendawan kan. Sebab anak-anak tidak suka cendawan. Jadi kita sih masuk favorite dorang sajalah. Sudah tuh masukkan ayam yang ayam cincang, tidak berapa cincang, ayam potong dadu. Wanginya memang sesuai untuk anak-anak lah. Takishimetemo nama dia. Hibe. Lepas tu kita masukkanlah sos tiram Maggi. Dan yang paling penting sekali ini dia sos tomato Maggi. Nak saya ini manggilah sos tomato. Masuk sedikit soya sauce. Lepas tu kita masukkan nasi putih. Amoy ya, you mau nasi kolenga? Amoy? Amoy, amoy. Amoy masak ah. Habis tu mangkuk makan kau pergi pakai ya. So version omurice saya, nasi goreng saya ini dia sedikit kosong. Kalau version kamu yang mau bikin anak-anak ada yang kamu punya favorite kan, nah bolehlah. Dan yang paling penting penyedap rasa. Hebat-hebat rasa, Maggi cukup rasa. Taburan bawang segar menambah nikmat dalam makanan Anda. Yang pastinya jatuh cinta tiba. Oke, nasi goreng settle. Dan yang paling terakhir sekali, telur pula kita kasih sedia tulul. Oke, kali ini part yang critical, telur dia dicampur susu sikit. Ini first attempt, harap-harap jadilah. Api kena kecil saja, takut nanti dia cepat masak. Tidak jadi omu nanti, dia jadi om. Masukkan minyak masak. Masukkan telur 3 biji dengan susu tadi. Walaupun benda ni susah, tapi macam Maggie cakap selalu lah, wanita kena berani mencuba sesuatu yang berani. Lepas tu, yang paling penting sekali apa Syal? Tak kenal tak? Cinta.
Ini api kena main peranan. Api salah buka, dia jadi telur dadar. Betul lah. Omu, omu. Cana mesti balik deh ni. Okey. Mari kita tengok itu omu rais jadi ke tidak. Dia tiap berapa gumuk kah guys. Tapi dia jadi juga. Insya Allah. So, putung di tengah. Babalak. Babalak. Iya. Iya. Itu dia guys. Lepas itu kita letak gak dia punya kuah tadi. Kuah saya sedikit pekat. Kamu mau kurang pekat pun okey. Kasih masak kasih makan I omu rice. Dia buat ini Japan pun. Kalau sedap I bawa bekal esok. Sedap pun. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap. Baru jipun-jipun. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Habis-habis.